barang. Putihkan untuk hari peranan piala yang paling berprestij di Malaysia. Pertembungan klasik di suku akhir yang pertama ini piala Malaysia. Saingan suku akhir piala Malaysia diteruskan dengan aksi tumpuan di antara Terengganu FC dan Selangor FC. Dalam aksi yang dilangsungkan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu, Terengganu selaku tuan rumah berjaya menewaskan Selangor dengan keputusan 2-0. Perlawanan dimulakan dengan agak rancak dengan penguasaan bola lebih memihak kepada tuan rumah. Terengganu mempunyai peluang keemasan untuk berada di hadapan seawal minit kelima hasil percubaan Ivan Mahmud yang menerima hantaran dari Sony Nordeh, namun rembatan leret penyerang dari Croatia itu tersasar. Pasukan Selangor dilihat masih gagal mendapatkan rentak dalam perlawanan ini dengan mereka kerap kali kehilangan bola selepas ditekan pemain Terengganu. Ivan Mahmud sekali lagi berpeluang untuk menjaringkan gol pada minit ke-22, namun rembatan deras dari dalam kotak penalti itu dihalang pertahanan Selangor, Safwan Baharudin. Selepas serangan demi serangan dilancarkan, Terengganu akhirnya berada di hadapan pada masa kecederaan selepas Ivan Mahmud menyempurnakan sepakan penalti. Sepakan penalti itu dihadiahkan selepas Nurilul Tuktasinov dikasari Quentin Cheng. Mencari jaringan keempat dalam sangat piala Malaysia, dan akhirnya kebetulan di kompara akhirnya dipecahkan. Ivan Mahmud menerusi sepakan penalti, meletakkan kedudukan set ke arah yang sama untuk jaringan pertama pada malam ini. Dan itu juga menjadi jaringan keempat pribadi dalam saingan piala Malaysia buat Ivan Mahmud, dan ke-16 secara keseluruhannya bersama skuad Terengganu pada musim ini. Kedudukan 1-0 memihak Terengganu sehingga tamat separuh masa pertama. Separuh masa kedua dimulakan dengan Selangor membawa masuk dua pemain tengah import iaitu Nor Al-Rawadih dan Yohendri Orozco bagi memberikan kawalan bola yang lebih baik di bahagian tengah. Selangor mempunyai peluang untuk mendapatkan gol penyamaan pada minit ke-57 melalui Richmond Boakir, namun tandukan jarak dekat pemain itu berjaya diselamatkan Suhaimi Husin di gawang Terengganu. Selangor terus melancarkan serangan ke atas kubu Terengganu dengan bahagian tengah mereka kembali bernyawa berbanding di separuh masa pertama. Dalam kesibukan Selangor melancarkan serangan, Terengganu juga berpeluang untuk menambah jaringan pada minit ke-72 melalui rembatan jarak jauh Habib Harun, namun sedikit tersasar. Terengganu akhirnya menambah luka Selangor apabila pemain muda Terengganu, Syahmi Zamri, meledak pada masa kecederaan hasil tandukan tajam yang menewaskan Samuel Somerville. Kini Terengganu pula dengan satu percubaan, dan Syahmi Zamri. Impak sebenar untuk pemain gantian. Dikala kita berbicara mengenai blok Selangor yang diselamatkan oleh Asam, dan Terengganu menghadirkan satu serangan balas pantas, dan pemain gantian Syahmi Zamri menyelesaikan tugasannya di bahagian serangan. Tandukan yang gagal sekali diselamatkan oleh Sam Somerville. Ya, satu serangan balas yang begitu pantas. Kedudukan 2-0 itu kekal sehingga tamat permainan. Bekalan 2 gol itu sememangnya belum selamat buat Terengganu. Mereka bakal bertandang ke Stadium MBPJ pada aksi timbal balik suku akhir menentang Selangor pada 24 September depan.